Ada yang menyebutnya sebagai batu terbang. Ada pula yang memanggilnya batu tergantung. Ada yang menyebutnya sebagai batu pijakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mi'raj ke langit. Si batu ingin ikut terbang ke langit tetapi dilarang oleh Nabi. Maka ia berhenti dalam kedudukan melayang hingga sekarang. Ramai yang percaya begitu sahaja pada gambar dan cerita tersebut. Tetapi tidak kurang juga yang tertanya-tanya, apakah batu terbang benar-benar ada? Benarkah yang tersebar itu foto asli? Foto batu tergantung itu telah tersebar luas di kalangan umat Islam sehingga ramai yang tertanya-tanya akan kebenarannya. Setelah beberapa lama mencari kebenaran cerita dari gambar tersebut, akhirnya ada penjelasan yang diperolehi dari hasil perbincangan dengan sahabat-sahabat berbangsa Arab. Foto batu tergantung ini hanya menimbulkan kontroversi telah tersebar jauh dan juga menimbulkan kekecohan di antara mereka. Jika dalam versi Malaysia, pangkal ceritanya adalah tentang kisah Isra Mi'raj, maka dalam perbincangan dalam kalangan orang Arab cerita, pengiringnya berbeza. Tidak mengenai Isra Mi'raj, di sana diceritakan bahawa batu ini berasal dari wilayah Al-Hasa atau Al-Ahsa, bukan Al-Aqsa, di bahagian timur Arab Saudi, di sebuah kampung bernama Al-Tuwaitir. Si batu, konon ceritanya, tiba-tiba melayang setinggi kira-kira 10 cm di suatu hari di bulan April tanpa sebab yang jelas. Salah seorang Arab yang berdebat itu memberi pandangan dengan menyatakan bahawa dia hidup di wilayah tersebut dan tidak pernah melihat ada batu yang terbang melayang. Kemudian dia memberikan gambar-gambar batu yang dimaksudkan dan memang betul batu tersebut ada. Tetapi ada material yang menjadi penyokong di bawahnya. Gambar asli batu tersebut menunjukkan bahawa memang batu tersebut cukup unik. Dan dengan mengambil sudut penggambaran yang tepat, dilanjutkan dengan manipulasi hasil penggambaran dengan Photoshop atau program pengolah gambar lainnya. Dengan mudah sahaja material yang menjadi penyokong itu boleh digaibkan untuk memberi kesan sebagai batu yang melayang di udara. Gambar batu tergantung tersebut terlalu aneh untuk dipercayai. Ia melayang. Ia terletak di tempat terbuka dan berdekatan kawasan perumahan. Ertinya, pasti ramai orang boleh menyaksikan batu yang tergantung itu jika ia benar. Berita dari mulut ke mulut untuk mengundang ramai orang. Kru televisyen, akhbar dan radio tentu akan memberi liputan dan menerbitkan gambar dan cerita batu terbang tersebut. Namun kenyataannya hanya ada satu jenis gambar dengan keterangan samar tentang apa dan di mana batu tersebut. Cerita tentang batu yang ingin terbang mengikut Nabi Muhammad SAW juga kurang jelas asal-usul dan sandaran hadisnya. Adakah hadis sahih atau sumber terpercaya lainnya tentang hadis peristiwa ini? Sebahagian orang menunjuk kepada bahagian bawah dari gambar batu melayang di bawah batu di dalam bayangan. Mereka melihat dalam gambar yang lebih besar, bersolusi lebih tinggi, adanya tanda-tanda manipulasi. Ada sesuatu yang dihilangkan pada bahagian tersebut. Batu tersebut berada di Baitul Maqdis dalam Kubah Al-Saqrah di negara Palestin, di wilayah haram Al-Quds Al-Sharif. Batu inilah yang dilindungi dengan bangunan yang kita kenal sebagai simbol Palestin, iaitu Masjid Berkubah Emas, Dome of the Rock, atau Kubah Al-Saqrah atau Masjid Kubah Batu. Adakah batu ini melayang? Wallahu alam. Kelihatannya tidak. Jadi semoga kita tidak terburu-buru percaya dengan cerita-cerita heboh, ajaib yang diselit dan diasaskan dengan kisah-kisah Islami atau dihubungkan dengan kekuasaan Allah. Jangankan cuma batu sebesar itu, bahkan Allah Maha Berkuasa untuk mengangkat Bukit Tursina ketika mengambil sumpah kepada kaum Yahudi. Tetapi kalau memang batu tersebut tidak melayang, tidak terbang dan ternyata merupakan hasil manipulasi foto belaka, adakah kita akan tetap menyebarkan gambar-gambar tersebut? Apatah lagi kisah si batu yang ingin ikut Nabi Muhammad SAW ke langit tersebut juga tidak jelas sumbernya. Moga keterangan ini bermanfaat untuk anda.